Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengakui Shin Tae-yong mengajukan 4 nama pemain keturunan untuk dibantu mendapatkan status WNI agar bisa membela timnas Indonesia termasuk Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Oke, football lovers, mari kita lanjut. Hanya saja baru dua nama, Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang dibeberkannya. Dua nama lainnya tak diberitahukan karena Iriawan tak konsentrasi pada hal tersebut, meski namanya sudah dikantonginya. Saya bilang, semua pemain itu adalah hak pelatih untuk mencari. Tak ada pemain yang tak dia minta. Jadi, saya memang berikan kebebasan pada Shin Tae-yong. Dia ajukan itu, tentunya kami akan dalami dan kita kaji, kata Iriawan. Yang jelas, apa yang disampaikan Shin Tae-yong kami harus akomodir. Ini ada pemain bagus. Oke, kita kontak saja dia nanti. Ada keturunannya Indonesia atau tidak? Mau main di sini atau tidak? Apa pernah main di timnas sana atau tidak? Ucapnya menambahkan. Iriawan mengatakan proses bagi seorang pemain bisa mendapat status WNI cukup panjang. Akan tetapi, jika keberadaan pemain dirasa mendesak, bisa diupayakan dengan jalur yang lebih singkat lewat bantuan pemerintah. Proses menjadi WNI cukup panjang ya, tapi kami akan lapor ke pemerintah minta dispensasi percepatan mereka untuk jadi pemain timnas. Kami akan usahakan pemerintah agar bisa mendukung tim kita secepatnya, ucap Iriawan. Shin membenarkan informasi 4 nama pemain keturunan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini menolak pengajuan naturalisasi karena pemain yang diajukan adalah pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Ini sebenarnya tidak disebut naturalisasi karena mereka sudah punya darah Indonesia. Saya sudah mengajukan ke ketua umum dan ia mengaku akan berusaha membantu pastinya, ucap Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!